Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak level 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Miss Ida. Hari ini Miss Ida akan mengajak kalian membuat kreasi dari kertas lipat. Kita membuat apa ya hari ini? Ingin tahu nggak? Nah, ini dia. Miss Ida akan ajarkan kalian membuat kreasi dari kertas lipat menjadi sebuah kepiting. Nah, gimana ya caranya? Mau ikuti? Iya, kita akan ikuti sama-sama bagaimana cara membuatnya. Ya, Miss Ida akan menjelaskan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kreasi kertas lipat untuk menjadi kepiting. Nah, bahannya adalah yang pertama, media yang sudah kalian miliki. Ada lingkaran besar, kemudian ada 4 lingkaran kecil. Nanti kita gunting dan akan menjadi seperti ini. Kemudian kertas origami 1 lembar yang akan digunakan, kemudian gunting tadi untuk menggunting, kemudian lem. Nah, bagaimana selanjutnya yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah ambil kertas lingkaran warna yang besar, kita lipat ya. Nah, harus sama, harus simetri. Kalau sudah rapi baru di setrika seperti ini supaya rapi. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian ini kita siapkan, kita letakkan dulu, kita ambil lingkarannya kecil. Kita ambil, kita lipat juga. Sama, harus simetris, sama. Nah. Kemudian lanjut ke lingkaran selanjutnya, kita lipat juga. Kemudian yang lingkaran yang ketiga. Sampai lingkaran keempat. Nah, sudah ya semuanya ya, sudah terlipat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ambil lingkaran yang besar, kita berikan lem. Kita berikan lem di sisi salah satu sisinya. Menempelkannya. Kemudian kita lanjut ke lingkaran yang kecil, kita tempel di atasnya. Kemudian lingkaran selanjutnya kita tempel di sebelahnya. Ambil lagi di sebelahnya lagi. Kemudian sampai selesai. Begini, selanjutnya kita akan menghias supaya berbentuk kepiting. Ini bentuknya sudah ada, tinggal kita tambahkan aksesorisnya menggunakan spidol. Nah, ini kita lengkapi. Tambahkan begini, ini capitnya sudah jadi, kemudian kita buat matanya. Nah, tambahkan garis, kemudian lingkaran. Nah, untuk matanya ini, nah, lingkarannya ada 2. Untuk matanya bebas kalian buat sesuai kreasi kalian. Tambahkan, wah, kepiting punya kaki ya, kita tambahkan kakinya 3 saja deh. Yang sebelah sini juga kita tambah 3. Selesai kepiting kita.
bentuknya akan jadi seperti ini. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah menyelesaikan kreasi membuat kepiting dari kertas lipat. Gimana hari ini? Seru kan kegiatannya? Mudah-mudahan kegiatan hari ini sangat bermanfaat buat kalian dan semakin melatih imajinasi kalian untuk membuat kreasi-kreasi baru yang lebih menarik dan lebih hebat lagi tentunya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.